Reza Rahardian jadi badas di Berbalas Kejam, sejumlah artis ini malah berubah nyeleneh demi peran. Pada tahun 2018, Fedi Nuril tuai perhatian dengan doyok dalam film Doa Cari Jodoh. Demi menghidupkan karakter tersebut, sang aktor bahkan rela memakai gigi palsu yang seperti gigi kelinci. Botak membawa berkah bagi Oji Syaputra. Di tahun 90-an, sang aktor mendapatkan peran sebagai Karina, si hantu centil yang lengkap dengan pakaian gonjrengnya di Si Manis Jembatan Ancol. Terkenal sebagai pribadi yang maskulin, Doni Damara berhasil buat publik kagum atas perannya di film Lovely Man. Bermain sebagai seorang waria dalam film besutan Teddy Suryatmaja tersebut, aktor senior ini tak malu memakai gaun mini yang semakin menonjolkan lengan berototnya.